Citarum itu sebetulnya pernah tahu dari pada waktu kita sekolah ya. Yeah. Citarum sebetulnya ini sungai yang bersejarah. Citarum, saya tahu ini Citarum itu luas, terus airnya bening, nggak ada limbah. Nah sekarang kita lihat sekarang ini kan langsung Citarum itu airnya udah keruh, gitu kan? Jadi sekarang sebetulnya memang tugas kita nih, tugas masyarakat, bagaimana kita untuk membenahi bantaran Citarum supaya jangan buang sampah sembarangan, jangan buang limbah sembarangan, insya Allah. Kalau insya Allah kalau kita giat bersama-sama jaga Citarum, insya Allah Citarum bakal kembali seperti semula. Ya bagus kalau kita di bantaran sungai Citarum ini kita bikin seperti taman, ya, tempat bermain, terus tempat olahraga, terus kita bikin taman-taman, penghijauan, apa segala macam. Ini satu kegiatan yang positif karena dengan itu kita tetap melestarikan sungai Citarum. Citarum bisa berkata menyapa kita, terbata-bata tanda dirundung duka dan lara. Kita manusia tak menjaganya, andai Citarum dapat bertanya, derita ini ada akhirnya. Jangan ditanya bila berandai, kalau jawaban tidak sesuai. Citarum warnanya hijau, itu tandanya dirinya galau. Kalau warnanya merah dan jingga, tanda kita Citarum dapat bertanya, derita ini ada akhirnya. Jangan ditanya bila berandai, kalau jawaban tidak sesuai. Citarum airnya jernih, terbebas sampah, lingkungan
seandainya kondisi pulih, tempat berlayar memadu kasih, tempat berlayar memadu kasih.